الرحيم قال الشيخ الإمام أبو حميد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وأدى منافع أهلي ومشيد عليه آمين. وقال عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة يوزنوا يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. Ditimbang pada hari kiamat tinta-tinta ulama dan darah-darah syuhada. Masya Allah. Jadi penulis ini pahalanya sangatlah banyak. Tintanya bakal ditimbang nanti sebagaimana darah syuhada. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man hafiza ala ummati 40 hadisan, siapa saja yang menghafal atas umatku 40 hadis, minas sunnah, daripada sunnah, hatta yu'addiha ilaihim, sehingga ia tunaikan akan dia kepada mereka, diamalin, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Ini saya aku baginya ya memberikan syafaat dan menyaksikan pada hari kiamat. Diapal dan diamalin, ya. Direalisasikan, diejawantahkan kepada masyarakat kehidupannya sehari-hari. Nah, kita berusaha begitu, punya ilmu, amalin ilmu. Jangan punya ilmu, ya, tapi seperti bukan orang punya ilmu. Santri seperti bukan santri. Santri kan punya ilmu banyak, ngaji mulu. Maka dia harus beramal yang sesuai ngajinya. Sesuai ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis. Jadi sadar kita ini siapa. Maka berbuatlah sesuai dengan siapa. Kita seorang santri, maka kita berbuatlah sebagaimana santri. Ketika kamu menyadari itu, lalu kamu berbuat sebagaimana semestinya, ilmu akan mencintai kamu. Maka dia akan memberikan kelebihannya kepada sahibul ilmi itu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man hamala min ummati 40 hadisan, siapa saja yang membawa daripada umatku 40 hadis, apal dia, laki Allah azza wa jalla, maka dia jumpa kepada Allah azza wa jalla yaumul qiyamah, pada hari kiamat, faqihan aliman, orang yang faqih lagi alim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man tafaqqa, siapa saja yang tafaqquh, belajar ilmu agama, fid dinillahi azza wa jalla, dalam agama Allah azza wa jalla, dia belajar ilmu agama sungguh-sungguh, namanya tafaqquh. Yang kita belajar fokus kita. Sekolah kita ya paket, kita belajar agama fokus, namanya tafaqquh fid din. Makanya jangan kotori kamu, cita-cita kamu itu dengan maksiat, jangan. Kalau kamu kotori itu dengan maksiat, pasti akan menyesal di kemudian hari, pasti itu menyesal. Maka jagain kesucian niat kamu, kesucian cita-cita kamu, kesucian amalia kamu. Jagain, jangan sampai ternodai, jangan berbuat maksiat. Jauhin sejauh-jauhnya maksiat. Biar apa? Biar berhasil dengan hasil yang gemilang, hasil yang memuaskan. Lawan, lawan, lawan nafsunya. Jangan dibiarkan menguasai diri kita. Kafahu Allahu ta'ala hammahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan dia akan duka citanya.
Allah beri senang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, Allah berikan rezeki dari segala dia enggak sangka-sangka. Jadi artinya apa? Orang yang ngaji tenang aja, masalah rezeki Allah udah jamin. Allah udah jamin. Ngaji aja biar benar. Allah udah jamin. Makanya pesan saya tadi, jangan kamu kotori cita-cita kamu yang suci, yang bersih. Amalia kamu yang bersih dengan maksiat, jangan dikotori. Aturan dapatnya gede jadinya kecil, bukan kecil, kecil, kecil adanya kecil ya. Mending itu dapat nih, kalau kagak dapat sama sekali. Jangan, kalau ada pengen maksiat lawan. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak kuat, datang sama guru, bawa air, minta dibacain air, minta tolong. Begitu. Jangan berbuat maksiat. Kalau kamu dari masih kecil terus kamu jaga daripada berbuat maksiat, kamu tidak membuat berbuat maksiat, itu kamu sudah sampai maqam muntahi, maqam orang-orang kelas atas. Ya, zohiran wa batin kamu jagain. Walaupun kamu masih kecil, kamu sudah sampai maqam muntahi. Itu kelasnya muntahi adalah orang-orang yang suka menjauhkan kemaksiatan. Zohiran wa batin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, auha Allahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, Allah azza wa jalla memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inni alimun, sesungguhnya aku ini alim, Tuhan yang alim, uhibbu kulla alimin, aku cinta, aku mencintai setiap orang yang alim. Masyaallah. Jadi orang yang alim dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang alim, bagaimana jadi orang alim? Belajar biar benar, sungguh-sungguh, mutala'ah muzakarah, mutala'ah muzakarah, mutala'ah muzakarah, takrar. Jadi orang alim, jadi orang alim itu dicintai. Jadi pengen dicintai sama Allah, jadi orang alim, lalu amalkan ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala alimu aminullah subhanahu fil ardi. Orang alim itu adalah orang-orang kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Masya Allah. Alim, orang kepercayaan Allah. Udah alim soleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sinfani, ada dua, min ummati, daripada umatku, iza salahu, apabila mereka baik, begitu aja, apabila mereka baik, salahan nasu, manusia baik. Wa iza fasadu, apabila mereka rusak, fasadan nasu, manusia rusak. Siapa dia? Al umara'u wal fuqaha'u, para umara', para pejabat-pejabat pemerintah, wal fuqaha, dan para ulama. Fuqaha ini ulama, ahli fikih maksudnya ulama. Jadi kalau dua ini rusak, maka semua rusak. Pokoknya sekali adalah ulama, karena umara biasa ya, dia berani berbuat karena ada yang dekeng tuh ulama. Ya. Jadi cita-citain dari sekarang untuk jadi orang alim yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.